Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Gembala Bugis. Dan di kesempatan kali ini, di pagi hari ini, tepatnya di hari Minggu, ada 1-2 orang yang sedang mencari sapi Bali dengan tujuan untuk dipotong. Akan dipotong di acara nikahan seperti itu. Nah, kebetulan di kandang sedang kosong. Memang ada beberapa sapi Bali tapi ukuran kecil. Untuk yang besar sedang kosong. Nah, di kesempatan kali ini saya akan ke rumah teman untuk melihat-lihat apakah ada sapi Bali yang cocok untuk diambil. Kemudian kita akan berikan kepada pesanan tersebut seperti itu. Nah, ikuti terus keseruannya seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap stay di channel Gembala Bugis seperti itu. Jadi saya akan mengecek beberapa ekor sapi Bali, dan jika harganya cocok kita akan bawa pulang seperti itu. Mungkin ada beberapa sahabat gembala yang sedang bertanya-tanya, kok cari sapi di sekitaran kota? Jadi sedikit saya luruskan, kebetulan tempat tinggal saya memang berada di sekitaran kota. Jadi untuk menuju ke rumah teman atau sahabat, saya harus melalui jalan di sekitaran kota juga seperti itu. Alhamdulillah kita sudah sampai di kandang teman atau sahabat. Rampas guys. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan bawa pulang 2 ekor sapi dengan jenis Bali, satu ukuran kecil dan satu ukuran besar. Setelah tadi dicek beberapa ekor dan akhirnya 2 ekor akan kita bawa pulang seperti itu. Karena satu ekornya dilepas maka akan ditangkap terlebih dahulu. Jadi sepertinya sapi yang akan ditangkap sedikit pintar karena mengetahui bahwa dia akan ditangkap seperti itu. Dia ini lo beti-beti mandri iseng alena. Alhamdulillah sapi sudah berada di mobil.
Jadi yang pertama kecil, tidak sempat saya video waktu proses penangkapannya karena kebetulan saya harus turun tangan. Harus turun tangan dikarenakan saya tidak membawa anggota untuk merekam seperti itu. Dan untuk sapi yang kedua, ukurannya cukup besar untuk ukuran sapi Bali, juga berhasil dinaikkan dengan selamat tanpa adanya kendala seperti itu. Selanjutnya saya akan langsung pulang ke rumah, kemudian yang besar kita masukkan di kandang dan yang kecil mungkin saya akan ikat di luar kandang seperti itu, seperti sapi-sapi betina yang ada di luar kandang. Tetap saksikan, jangan kemana-mana, bagaimana saya menurunkan, tetap di channel Gembala Bugis. Alhamdulillah kita sudah sampai di kandang. Jadi sebelum saya turunkan, terlebih dahulu saya ukur. Setelah diukur, kita akan turunkan. Alhamdulillah kedua ekor sapi berhasil turunkan. Terima kasih sudah mengikuti mulai dari awal perjalanan sampai kita mengecek dan kembali ke kandang. Tetap dukung channel kami, channel Gembala Bugis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.